Hey. Janganlah. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel guys. Hai, minggu ni kita dah nak hujung tahun ni kan. So makin hujung kita akan bawa guest yang makin best. Alright, this one special sebab aku rasa mungkin tak tercapai di akalmu. So sekejap lagi kita akan share dengan dia kan. Korang pun dah tengok dah dekat thumbnail, kita ada guest artis hari ni. So jom kita layan cerita seram dia. Dia nak payung tiga hari ni eh. Nanti let lu. Jangan lupa tekan like, subscribe juga, hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Seperti yang saya katakan tadi kan, minggu ni kita bawa dia orang minta kelainan. Hari ni kita bawakan kelainan. Okey. Oi bang. Jangan seram dulu. Okey. Ambil mood, kau jangan kacau. Ambil mood. Okey. Hey, come on guys, kita ada Shashing Irwan in the house. Come on. Yeah, guys. Subscribe tu. Itu saya dah cakap. Tuan-tuan cakap lagi. Boleh cakap hi. Hi. Husband kau semua. Ashraf apa? Ashraf channel. Army. Apa tu? Oh tak ada. Saya tak ada army. Saya tak ada army. Saya tak ada. Saya tak makan kentang dan sebagainya. Okey. Come on guys. Kita ada Abang Shashik in the house. So bang. Ya. Hai. Terima kasih kerana sudi datang hari ini. Abang kena terima kasih dengan Acap. Sebab Acap macam ada niat untuk panggil abang. Abang tunggu lama tu. Ajak abang podcast. Oh ya. Dah lama. Sebab macam diorang tak yakin ke aku boleh cakap. Tak ada lah sampai macam tu. Aku gagap bukan bisu. Kenapa diorang senyap? Tapi itu idea baru bang. Kok lepas ni saya panggil orang bisu pula cerita tu kan. So macam mana? Kau jangan. Ha? Penat dekat kau. Kau bawa dia, kau yang jejak cerita. Dia dengar aja. Betul juga kan. Alright. Okay bang, saya nak tanya sebelum tu kan, ni kita sempoi sikit kan. Pernah tak abang cerita hantu dekat selain isteri abang kan, dekat mana-mana tempat lain? I mean kat TV ke, kat mana ke? Oh cerita ni. Cerita seram ah. Ceniah. Abang ada tengok video anak Nami. Okey. Video anak Nami tu. Kan. Wah, macam apa kalau macam dia kata dia apa? Dia apa? Oh, dia ada six sense. Dia ada six sense tu. Tanya dia lepak dengan pakcik mana? Bawa WhatsApp berapa-apa ke? Dan ada six sense. Boleh nak nampak something. Boleh nanti cropkan part ni and tag Nami ya, tuan-tuan. Alright. Dia boleh cakap dia ada six sense. Dia lepak dengan orang tua. Kadang orang tua ni bau-bau asap tu jangan hidu sangat. Takut ke alam lain. Itu yang dia nampak ke alam lain. Sebab dia nampak, dia kata time dia kecil kan, dia nampak benda tu kan. Mi, kau tolong Mi eh. Alert lain kali. Oish. Ada benda yang saya kena tanya Nami lepas ni. Saya akan call Nami lepas ni. Lepas tu tak, Nami ada cerita pasal dekat apa, dia masuk musical lawak. Betul time tu. Yang tu bukan Nami, saya alami ya. Ada beberapa kebulan enggak yang alami. Oh okey. Termasuk saya. Oh abang. Kami lihat gangguan yang Nami kata dia nampak itu ini. Abang pun ada. Ada. Macam Nami kena dia main demam. Okey. Nami kena tak extreme dia demam. Okey. Saya ingat nyawa. Oh, nyawa saya. Lagi tinggi. Minggu pertama. Okey. Accident. Oi, accident saya. Oh yang abang dah pakai tu. Accident. Saya accident. Okey. Macam Nami tu biasa ya, Mimi. Biasa. minggu kelima kaki saya bengkak surut. Tak baik. Sampai minggu kelima. Tak baik. So masa tu kan masa saya habis Maharaja. Kira saya naik daun lah. Musical ni orang perhati kat ini. Budak gagap ni. Nak tengok budak gagap. Dia orang kata special kat situ lah kan. Minggu pertama. Tak accident. Hilang mood semua nak buat abang awalnya.
kita orang dah habis rehearsal. Habis rehearsal, betul lepak tempat minum dalam apa-apa pukul ada dekat area tempat tu lah. Okay. Area dekat dewan tu. Dalam pukul satu macam tu. Okay. Habis minum lepas tu Ciwan Cilok. Okay. Ciwan. Abang Ciwan dia macam nampak dekat kepala abang ni. Dengan isteri abang dia nampak ulat. Ush. Dia kata tak memang memang dia ambil ulat tu dia buang atas kepala bang ada ulat. Okey. Eh kau ni apa kau lepak sampah mana kau ni? Tiba-tiba dalam ni kau ada ulat. Ulat sampah. Bini saya tahu awak lepak mana gelak ah dok bahan saya rambut ada ulat dia. Rambut tak shampoo ah. Ya, saya pun pelik ah. Aku lepak mana? Mana datanglah kan? Mana datang ulat. Selalunya kutip sampah saya tak masukkan dalam kepala. Yalah. Saya masuk tangan. Tak ke sampah masuk kepala kan? Saya macam pelik lah. Tak pernah. Saya masa tu balik seorang-seorang. Bawa motor sebab bini saya pun masa tu bukan bini lagi lah. Masa tu dia bawa kat kereta. Saya bawa motor. Saya pun keluar je pada tempat tu. Saya tak tahu tiba saya accident. Saya terlanggar. Tak, tempat tu gelap lah lagi satu. Setelah saya tu accident. Tak tahu, abang tak ada bertemu dengan apa-apa, tak ada lah. Tak ada. Tapi terus jatuh. Terus jatuh, accident. Asyik baik dekat belakang, kereta bini saya. Kalau tidak, dia jalan sekali. Saya, itu nasib baik. Depan mata akak lah, waktu tu, dia jatuh lah. Ingat anjing. Tak serius. Sebab lampu kan. Ya. Rupanya dia. Terus saja berhenti. Awak kenapa? Hey, accident. Aku pun bodoh tanya. Teruk. Sampai tahap macam tu sekali eh? Sampai tahap macam tu sekali lah. Maksudnya ambil orang nak. Waktu tu belum terlintas lagi lah. Belum terlintas. Masa dekat kita gelak kan. Tak sampah. Itu bahan-bahan dia. Tak ada apa-apa. Minggu pertama aku. Yelah. Tak ada benda nak fikir sangat kan. Accident. Dekat klinik tu tiba abang Cik call. Abang Cik Ciwan. Abang Ciwan dah masa dah lama masuk bertanding. Dia tahu lah benda-benda ni ada. Dia call bini saya. Dia kata aku rasa tak sedar hati lah. Aku tak pelik macam ni atas kepala dia ada ulat. Jadi macam tu lah kan. Lepas tu dalam setiap minggu tu saya dah x-ray kaki dah tengok tak ada apa-apa. Tapi doktor kata bengkak. Tapi dia bengkak dia ni balik. Suruh balik. Suruh balik. Masa dah nak live pun bengkak teruk tu suruh balik. 5 minggu saya tak boleh bergerak atas bentang. Masa kita memang expect accident biasa lagi. Yalah. Tapi lepas dia dah okay, ada orang lain accident yang sama. Yang sama eh? Ya, yang sama. Teknik taktik yang sama. Yeah. Dia pun accident juga. Aku pula atih dewa. Dewa. Anak Mr. Oz. Aku wonder apa punya. Yang tu. Sama juga. Dia kena. Uish. Maknanya dalam pertandingan ni sebab ada duit lah. Yalah, sebab ada duit. Kita terlalu ingin menang lah. Ya, sebab ada duit. Saya pun tak pernah terfikir kau bagi budak baru kan. Nami pun budak baru kan. Yalah, I mean like, kadang-kadang mindset orang lain-lain bang kan. Mungkin abang masuk untuk salah satu batu loncatan. I mean, untuk orang kenal dah that's it then. Ya, abang masuk untuk bantu family dah cukup lah. Asalkan family nampak kita dah kerja ada kerja ada tu kan. Yes. Orang lain mindset dia dah hal lain lah. Berbalik pada niat abang. Betul. Pada niat. Sebab Nami pun ada juga a few story yang dia cerita yang mungkin yalah kita pun bukan nak kata nak mengaibkan siapa-siapa bang kan betul. Iktibar kan dalam bidang ni. Okey. Kita nak cerita pasal mungkin kita kembali ke track. Abang pernah tak like masa kecil dulu ke macam guest datang kan diorang akan macam sama sekolah ke dan sebagainya. Abang ada tak masa kecil cerita seram? Masa kecil cerita seram tu tak ada. Mistik ada. Mistik. Okey. Mistik tu kira macam seram. Seram lah tu. Tak semestinya nampak hantu tu seram. Abang kalau cerita benda ni abang kalau bercerita seram, orang bibi dia dah standby nak gelak. Abang dari tadi tengok bibi kau tu bergoyang-goyang. Benda-benda macam ni dah lama lah abang. Tak apa abang tak balawak pun kelakar. Kita teruskan. Masa kecil tu ada lah.
abang dulu tu terkejal. Okay. Terkejal betul-betul apa betul-betul hyper lah. Hyper. Yeah. Satu hari tu abang ada dekat tempat abang ni ada Indian meninggal lah. Orang panggil mati okay. Eh okay. Indian ada kematian ada kematian dekat okay. Tempat abang duduk dekat tempat abang ni dekat orang flat kan okay. Tengok orang ramai gitu budak-budak pergak lah. Abang panjat satu pokok ni okay. Abang panjat satu pokok. Time tu dekat nak maghrib lah. Abang panjat abang tengok. Oh batak. Abang seorang je panjat. Kau-kau abang semua kat bawah okay. Sebab abang tak tahu asal dia orang dekat bawah. Abang macam wish lucu rumah orang nangis kan rumah tu orang macam tengok okey dah nampak dah mayat dia jadi abang turun balik abang turun abang terpijak something pertama tengok punya tempat apa ada tempat sembahyang dia ke macam mana bukan tak tahu mas, tak tahu orang punya ritual macam mana kan masa orang mati kan ada kepercayaan orang kepercayaan lah. Orang abang terpijak abang macam patut kawan aku tak naik jadi abang dah nak maghrib buat balik balik shop balik Muhammad mandi. Muhammad ni mandi. Abang mandi biasa, mandi senyap lah. Lepas tu habis maghrib tu abang tak ada cakap. Oh, tak ada cakap. Lidah abang tak boleh keluar. Jadi bisu. Bayangkan gagap bisu. Semua dapat dalam tu. Dapat. Abang bisu ni bisu buat betul. Bisu. Nak cakap ni? Nak cakap tak boleh. Dia macam tu. Okey. Macam tu memang wish. Apa hal ni? Abang macam pelik abang cakap mak abang macam, "Eh, apa hal dia ni kan?" Nak masuk mulut abang tak boleh buka, nak hanya boleh masuk straw je. Oh. Dekat macam ni. Lama? Ada dalam seminggu. Uyilah. Cari orang bubat. Sini orang cari tempat orang bubat sini. Sebelum tu masa saya ni mak saya pelik. Kenapa macam mana? Asal tak boleh cakap ni? Saya cakap saya bawa mak saya tunjuk pokok. Oh. Oh saya terpijak ada ni. Oh mak saya Allah patutlah. Lepas seminggu ke? Lepas seminggu tak, tu? Tak masa malam tu juga. Oh okay. saya cakap mak saya kau pergi mana? Saya tak boleh cakap. Saya bawa mak tunjuk ni. Alamak ni dah kena apa ni? Kena badi apa ni? Cari ubat. Waktu ada ada kawasan tu cakap ada orang kawasan ada rumah abang cakap pakcik ni mungkin boleh ubat. Bawa pergi dengan dia. Kan bawa pergi dengan dia. Bawa pergi. Lepas tu dia macam dia macam kenapa apa kenapa pergi panjat pokok ni macam saya terkejut dia tahu kenapa panjat pokok ni kenapa apa mari tak tiba balik budak lagi dia kata minum air ni dia baca-baca dia semayang tu dia baca-baca sikit dekat air tu minum ni dah 3 hari okey dalam 3 hari insyaallah sembuh sembuh okay. Saya pun minum ada dia punya time dia dah okay. Okay. Baca ni apa semua minum 3 hari alhamdulillah dah boleh cakap balik ya dah boleh cakap balik lepas tu abang cakap dengan mak bang mak okay. Ya Allah hebat siut orang arwah ni arwah cik mak apa yang lupa nak nama hebat siut arwah ni arwah ni boleh tahu abang kena panjat pokok time mamak maghrib abang ni keluar ni pergi tengok orang ni lah apa-apalah kan macam hebat lah betul mak saya tu lah memang hebat sebab mama yang dah mesej dia awal mama beritahu jadi maghrib naik pokok terpijak tapi serius saya betul-betul terus boleh bercakap lepas tu saya rasa sebab tak tahu lah badi kita tak menghormati apa-apa kepercayaan orang macam tu boleh jadi juga abang. I mean, like, kita pun tak tahu apa yang ada kat bawah tu kan. Tu kita pun tak tahu apa dorang yes. Kepercayaan dorang macam mana. Dorang macam mana kan. And budak. Budak. Itu main reason lah. Betul. Paling penting hormati kalau kita nak orang hormati kepercayaan kita, kita kena hormati kepercayaan orang. Betul. Betul kan. So itu cerita masa time apa? Sekolah lah. Itu time itu. Sekolah. Waktu childhood lah kan. Abang ingat tak time tu umur berapa? Sekolah kena? Satu, dua. Dajah tu. Wish. Mudah betul tu. Dajah tu. Dulu terkejal. Orang duk flat.
bila-bila masa, di mana jua. Tadi abang nak cerita masa abang budak. 7-8 tahun kan, budak kan time tu. So, kita naik sikit. Mungkin time abang remaja ke, ada ke? Remaja ada. Okay. Abang ni kalau masa dah ke arah remaja, okay. Kepercayaan apa pada benda yang macam hantu ni, wah, abang berat sikit lah. Mungkin sebab tak pernah nampak kot. Oh, abang kurang percaya? Kau macam mana? Abang percaya jin tu ada. Memang kita kena percaya lah, yes, sebab betul. Dalam Al-Quran semua ada. Hantu tak ada. Okay, kan? Jadi abang tak percaya. Kalau orang cerita pasal hantu abang macam, ya ke? Oh, faham. Jadi ada satu masa tengok abang remaja tu dalam umur 23-24 macam tu. Okay. Abang dengan sahabat abang dua orang ni pergi bercuti dekat Singapura. Okay. Pergi bercuti dekat Singapura sebab masa tu tengah broken. Oh. Tapi sehari je. Okay. Sewa hotel dekat JB. Oh, okay. Sewa hotel ada dekat satu hotel ni dekat JB. Jadi kita orang pun masa tu zaman video-video yang apa Lokman Podolski tu dulu dia Vine. Kita orang nak buat video video pendek lah. Lepas dah balik Singapura dah happy, jom kita buat konten dekat lah hotel tu. Buat konten dekat lah hotel tu, buat happy-happy gelak-gelak pasal kena tangkap basah. Pasal padahal kita tiga orang lelaki. Yang kena tangkap basah pun dekat tempat dengan lelaki. Kita buat waktu tu macam tu. Waktu tu buat konten macam tu. Budak gelak-gelak. Happy gila orang dalam hotel tu. Lepas tu lepas tu kita orang macam, jom lah nak tidur pukul 4 pagi macam tu. 3 ke 4 macam tidur. Abang pun tidur. Masa abang tidur tu, abang macam macam tak boleh tidur sebab otak kan kita orang broker kan. Otak, aduh, biarkan kawan tidur lah. Kita nak menangis seorang-seorang. Ya, faham. Pergi tandas. Betul pasal macam abang sure pergi tandas tu abang nangis? Tak nangis. Pergi tandas betul. Rasa macam ada ada vibe yang tak best. Yang rasa apsal. Tiba-tiba jadi tak selesa ke? Jadi kelam macam-macam. Ya, rasa seram buat ada kan. Abang keluar tandas tu. Abang keluar tandas tu, baring. Abang sebelum baring lagi, abang pandang ke cermin. Abang pandang belakang, tandas sama tak abang lupa tutup tau. Tapi bila abang pandang belakang balik, tengok dah tutup. Oh, pintu tu? Tak buka lampu tandas. Lampu dia. Abang tak tutup. Abang tak tutup. Okey. Tengok tutup. Tu ah, buat bodoh lah. Mungkin auto. Automatik lah hotel yang kita mana tak tahu. Abang try buat baring. Abang pejam mata, dengar orang masuk tak tandas. Dengar orang masuk tandas. Try buka balik. Bukan tadi ada masuk tak tandas. Nanti kawan abang dia, abang single. Yang kawan abang ni dia berdua. Kira ada apa, queen dengan ni single bed. Dua orang ni ada kat sini macam siapa masuk tandas. Kan, siapa masuk tandas? Macam mana masuk tandas? Tak ada. Ni pemikiran ni. Tutup mata balik. Lepas tu macam, tak buka balik. Abang nampak kawan abang dekat sebelah tu tengah tengok. Tengok apa? Tengah tengok. Macam, oi, tidur lah. Suruh dia tidur lah. Lepas abang pun berjamak mata. Start abang berjamak mata tu, abang kan macam ni. Kan sini kan ruang bantal kan besar ni kan. Macam ada yang macam ni tekan. Macam sebelah tekan. Bantal abang. Macam tu. Macam ada orang tekan tu. Macam, wih, ni nak, ni kawan-kawan nak ni lah ni. Nak dajal lah ni. Abang lama sikit bila dah berhenti tu. Abang lama sikit abang buka mata. Posisi dah ada lain. Apa cakap dia ni kan ni. Kata abang patah belah sana balik. Abang macam tidur lagi. Ada orang tekan. Ni mesti dia ni. Kata abang try. Tapi dalam hati saya takut. Tangan tu try macam buat-buat terjatuh. Tak ada orang sikit. Tapi masih rasa? Masih rasa. Alamak. Sudah. Okay. Sudah. Tapi tak ada orang kan? Tak ada. Tak ada orang.
biar aje sampai bunyi azan. Baru abang bergerak. Oh. Bergerak. Ya Allah, lama dik. Ini naik kebas lah tak tangan. Macam tu je lah. Macam tu. Kenapa ni time azan macam baru berani buka. Wih, tak ada siapa-siapa siuk-siuk. Oh, masa tu nak nak kejut member, tak nak kejut member. Eh, tak apa lah. Kesian lah diorang penat kan. Tak apa, besok kejut. Besok kejut. Dah abang kena tuduh ambil member abang. Abang kacau selimut diorang. Oi, diorang pun kena? Tak, abang tak tahu masa tu. Macam kau kalau nak tidur, tidur lah. Waktu tu kacau-kacau orang pula. Main tak taksi. Apa? Jangan rasa aku kacau aku. Biar aku tidur. Tapi tak ada sampai tek-tek selimut. Betul-betul lah. Dia macam ni lah. Macam marah-marah gurau lah. Betul cakap. Habis korang berkacau aku punya bantal ni. Tapi kenapa tahu? Bukan dia orang. Bukan dia orang. Korang kacau. Kau ya. Dia macam rasa kita main-main dengan dia. Abang main-main dengan dia. Macam. Eh, kenapa macam ni? Tak apa. Nanti asyik cerita. Lepas dah keluar hotel tu, dah makan, baru cerita kat dalam kereta. Eh, serius lah. Aku kacau. Apa kau rasa aku kacau? Tak. Kita orang pun tak rasa kau sebab masa tu kau tengah tidur. Sebab tu kita orang sahaja untuk tuduh kau. Takut mana betul-betul kau kacau. Tapi ada orang picit-picit bantal aku tau. Macam nak kejutkan aku. Tapi aku tak nak bangun. Sudah, mungkin kita seronok sangat kot. Mungkin lah bang. Biasanya orang tu pun saya cakap kalau pergi tempat-tempat yang yalah. Jarang orang duduk apa-apa ke. Tapi hotel tu memang jarang orang duduk. Oh ya, yeah. Ada hotel besar. Lepas hotel tak adalah hotel tu besar mana. Tapi yelah, mungkin ada yang tempat orang selalu masuk. Ada bilik yang bilik, tidak kan. Inilah cara menikmati snack Mami Monster. Red Yogurt jam makan. Red Yogurt jam makan. Mesti Red Yogurt goncang-goncang dan makan. Yo, Red Yogurt jam makan. Itu dia. Mami. Saya ada perasaan abang lately ni, bomba bang. Oh, yang itu sangat menghiburkan bomba ni. Tapi tak ada ke cerita-cerita waktu tu? Abang kat waktu itu, tu kat mana? Itulah yang abang nak cerita. Bagus lah. Abang shooting tu kat mana? Abang dekat Wakaf Tapai. Akademi bomba dan penyelamat. Oh, itu gila intense. Intense. I mean like you guys duduk kat situ ada asrama hostel ke? Ya, kita orang ada hostel. Memang kita orang duduk satu bilik tu seorang. Okey. Kita orang memang duduk dalam tu memang selama 22 hari. 22 hari. Ha, 22 hari. Memang betul lah. I mean like betul-betul apa yang kita nampak training. Tu training. Ya, betul-betul. Oh. Abang muntah dua kali. Okey. Satu muntah orang panggil muntah hijau, orang panggil muntah first time air tu. Acid tu lah. Pedih dada muntah tu dengan muntah angin. Oh, sangat intense lah. Intense gila. Abang tak pernah masuk tempat sempit kat sana. Dia bagi tak tempat sempit. Tapi yalah, akademi bomba dan tempat tu bukan semua bilik orang pakai tau. I mean tempat tu jarang tempat orang tinggal. Tempat tu jarang orang tinggal dan mungkin kerap, kalau kerap pun pergi balik. Oh, ini yang buat abang tak boleh brain. Okay. Masa tu kita orang memang ahli anggota bomba memang wajib shift apa semua tau. Okay. Supaya tak terbakar apa macam tu lah kan. Jadi kita abang pun malam tu lepas habis training pukul 12, pukul 1 tu abang belum tidur. Abang pun tak boleh tidur ni. Okay. Cukur lah. Ni semua cukur guna mesin. Mesin tu dekat dekat, tahu tak, dekat lah tandas ada apa, batap apa untuk cuci muka. Oh, singki ke? Singki tu kan. Abang pun pakai lah mesin tu. Okay. Ini lain ni. Benda apa ke? Top hybrid. Bukan. Macam apa? Pakai. Okey, dah habis cuci muka semua. Okey, kira nak tidur lah. Tapi kami tu main set. Abang letak dekat sinki. Letak sinki dah off. Letak dekat sinki. Abang masuk baring kat tengah-tengah main set. Tiba-tiba bunyi benda kuat. Oh. Dekat dalam bilik air. Ketang. Oh. Bunyi dalam bilik air. Okey. Abang macam, apa benda ni shoot.
anjing lah. Tiba air buka sikit, air shower. Buka, ya Allah, apa benda ni? Bunyi shower lah. Padahal abang belum tidur. Kalau abang pejam abang mata, masih kilantak lah tidur. Ni masih, alamak, apa benda ni? Allah. Abang call, abang mat. Okay. Tidur. Abang mat redo tidur. Abang call abang call Arif Yang. Tidur. Abang call Wafi tidur. Aduh. Apa benda ni? Ya Allah, takutnya aku, ya Allah. Apa benda ni? Allah, abang, macam mana ni? Ni bunyi apa siut dekat dalam bilik air? Air buka tiba bunyi zzzz. Okey. Macam tak boleh jadi ni. Nak kena kuatkan diri. Pergi balik masuk tak tandas tu, mesin tu. Abang buka lampu dulu. Tolak pintu. Macam ni abang tolak. Terbuka pintu. Mesin tu dah dekat bawah dah. Tengah on. Mush. Macam ni apa make sense tak? Benda tu dah ada dalam sinki yang macam ni tau. Yalah. Macam ni boleh terjatuh kuat tang dengan lepas tu ter on. Kan? Mana datang pula kan? Shower tu lagi. Shower dah lagi. Shower abang ambil macam pendekatan. Mungkin aku tak tutup tak tutup kuat-kuat kot. Mungkin ada orang lain mandi. Abang tutup macam tu, air tu tak support untuk ni. Bila orang lain dah habis mandi, faham? Baru air turun lah. Air tu turun kan. Jadi tak apa. Mesin tu. Uish. Dalam sinki. Macam mana boleh jatuh ke luar? Tak kena main skate pula. Kan? Itu. Uish, tapi itu macam ni kalau Ashraf, logik Ashraf apa? Tak ada logik. Kita seorang. Lepas tu satu lagi, sebelum tu abang dah lalu yang pasal dia jumpa dia ni. Tu kan, brother tu kan. Sebab yalah, tadi dah nampak kat sini, lepas tu bilik kosong. Lepas tu nak tidur dalam waktu yang lebih kurang. Kan? Abang bayangkan. Tak ada logik kat situ. Tak ada logik kan? Tak ada logik. Jadi masa tu abang cerita dekat apa-apa dua tiga orang, tapi kita orang dalam keadaan penat sebab kita orang punya schedule dalam real man tu dah cukup intense dah. Faham. Mental lah lantak lah. Kalau nak cerita pun penat lah. Tak boleh layan lah benda ni. Tapi hari tak akhir ramai production kena. Sebab dah jin pun menjelma, takkan menjelma. Yes. Itu yang buat macam Allah, itu mesin tu abang sama hasil tak liberin lah. Itu paling yelah, dia on sendiri. Tak cerita on sendiri. Dalam benda sinki, macam mana boleh dia keluar kan? Dia keluar. Dah tentulah kita on off benda tu. Yelah. Ush. Bayangkan acak tidur seorang ni. Degung. Ketang. Betul. Macam tu. Yelah. Tapi apa yang abang buat tu betul lah. Pergi call semua orang kan. Tapi malangnya semua orang dah tidur. Janganlah. Benda-benda macam ni. Saya ni cepat cuak pula kadang-kadang. Terperanjat tu. Terperanjat sound tu. Itu pengalaman dia bang. Betul, itu yang pengalaman. Abang kalau nak kata mistik yang Nampak ekstrim. Tidaklah. Mungkin sebab kita pun tak ada kepercayaan nak nampak hantu. Mungkin benda tu tak suggest, otak kita tak akan suggest nampak hantu. Faham? Kan? Dia suruh kita rasa je lah. Rasa macam tiba naik. Tapi tak ada lah cakap kita tak percaya bang kan? Tak ada. Kita masih lagi percaya kan dalam benda tu kan? Tapi kalau nampak, bawa pengsan. Buat pengsan? Buat pengsan. Kalau dia datang pun, pengsan. Kita macam tibu je. Dia tahu. Dah lakar. Dah boleh bergurau kan dia? Dia tahu. Pengsan kan? Pengsan ni. Okay, tak sama. Ya, yang ni betul. Tapi betul lah. Sekarang tak boleh digest bang. Ni like, kita selalu cakap kan, Allah, cerita tu dia akan lagi seram kalau kita nampak. Betul-betul. Kalau acak dengan cerita mistik, bini abang bang. Dia lagi dalam. Dia dah sebaik lah. Sekarang dia dah kena buang dah. Dia dah buang benda tu. Okay. Budak-budak bintang macam bintang fight, abang-abang fight, abang ni Aci. Masa abang-abang kawan dengan dia. Oh, mati lah kau. Kena rasuk lah kau.
Macam tu kan. Abang. Okey, okey. Tapi okay. sebab dia jumpa pelawak. Abang kalau kena rasa macam, "Ya ke?" Benda tu macam budak ni tak, janganlah gila. Yalah. Eh, benda ni aku dah effort dah besar dah ni. Besar dah tadi. Macam sampai ada kat gagap ni dia boleh memainkan arah aku. Tak apalah. Alright. Okay. Bang, terima kasih bang. Okay, saya rasa baik, hari ni roller coaster ada punya cerita ni. Naik turun. Tapi macam saya kata, cerita hantu ni bang, pengalaman. Betul, kan? Betul. Macam betul. Abang rasa, thank you bang. Hari ni okay, cakap. Sudi abang, berkongsi dengan saya. Abang berhat, terima kasih Acap. Sudi datang jemput abang ke podcast Acap sebab jarang lah macam orang cerita ni. Jarang orang ajak abang podcast. Sebab mungkin dok ingat budak ni tak ada cerita menarik. Ah, yeah. Hei anda. Kalau nak menarik ni orangnya. Cerita tak menarik. Saya tarik anda. Apa aku cakap ni? Saya rasa kita lebih baik habis sebelum ada benda lain yang kita akan tarik. Alright, okay, thank you. Kita jumpa lagi. Alright guys, terima kasih. Okay. Harap korang terhibur. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. See you and see you. Bye. Assalamualaikum. Salam.